Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling global, yo man. Oke, jadi hari ini Obit akan bermain game GTA 5 lagi teman-teman. Dan di sini kita akan bermain perosotan lagi seperti yang kemarin teman-teman. Cuman sekarang pemain kita adalah para hewan-hewan yang lucu ya teman-teman. Seperti contohnya sapi. Sapi ini kawan, jadi sapi akan bermain perosotan ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita pakai manusia kawan, nah kali ini kita pakai binatang ya. Pakai hewan-hewan ya teman-teman, jadi langsung aja dah kita cobain ya teman-teman. Tentunya dah, yang satu dolar dulu dong Pi. Kayak mana pula kau, belok ke satu dolar dulu ya. Iya ini tiba-tiba begini ya teman-temannya. What? Okay, kita sudah sampai teman-teman. Pada Obit tidak tahu kenapa tiba-tiba ngibak sepertinya kawan. Jadi langsung aja ya. Pi, ini sapinya jalannya kagak susah banget dikendaliin teman-teman. Kenapa sapi ini loh? Maju. Okay, Pi, let's go. Nah, kayak gitu deh sapi. Okay, sapi sudah mulai menerjuni. Iya, langsung melompat teman-teman. Inilah sapi. Waduh. Sapi berhasil ya teman-teman ya mencapai titik kolam ikan. Wadiau. Pi, gimana? Sehat? Ya, sehat. Oke, teman-teman, kali ini kita akan coba yang sebelahnya. Ayo bangun Pi, selangun ya kan. Kalau tadi kan yang kanan Pi, sekarang kita coba yang kiri Pi. Kayaknya lebih seru Pi. Jadi, let's go Pi. Kasih paham. Wihi. Ini dia teman-teman. Wihi. Hati-hati Pi. Hati-hati sampai tiki luar nanti kopi. Oh, iya sekali. Nah, waduh. Sapi terputar-putar teman-teman. Dan ternyata di sini kena prank kamu Pi. Di depan kamu ternyata tembok ya Pi. Waduh, sayang sekali sapi harus terjedot teman-teman. Ya. Oke, kita coba yang lain teman-teman. Kita ganti menjadi kucing ya. Kira-kira kucing apa kau? Nah, kucing Oyen aja kawan ya. Kucing Oyen kan babar ya teman-teman ya. Waduh. Kalian bisa bayangkan kucing Oyen teman-teman bermain perosotan ya kawan ya. Meong-meong dia kawan. Let's go. Ayo kucing kasih paham kalau kamu ke depan kucing Oyen. Kek mana pula kau malah. Aduh, masalah ya teman-teman ya. Ya Allah, kenapa ngelek-ngelek pula? Aduh mak, terjedot kasihan kucingnya. Tapi tenang saja, kucing punya 1000 nyawa ya teman-teman ya. Oke, bangun kucing Oyen, bangun. Yoi. Tadi kenapa ya kucing Oyennya teman-teman? Dia tidak sampai malah jatuhnya. Aduh, belum merosot itu kucing Oyen. Kayak mana pula kau? Ayo. Mungkin harus agak lari ya. Oke, yoi. Let's go teman-teman. Inilah dia kekuatan dari kucing Oyen nih kawannya. Dia akan menuju terbang. Wih, belum ya. Sangat GG gaming ya teman-teman ya. Wadiau. Wis. Aduh, kucing main kelelep teman-teman. Harus kita bantuin cepat. Kelelep. Aduh, kemana dia? Oke, kita angkat lagi ya teman-temannya. Kita angkat lagi ke atas ya kawannya. Kemana taruhnya? Mantap ya itu ya teman-teman ya. Wih. Sekarang kita coba lagi teman-teman. Kita coba ganti yang lain lagi ya. Kira-kira apa lagi kawan? Oh dear. Dengan tanduknya yang gagah berani seperti ini teman-temannya, dia akan menaklukkan perosotan untuk menuju kolam berenang. Betul tidak kan? Betul lah Obit kamu ya. Suka-suka kau lah Obit ya kan. Oke, itu langsung aja kita lari. Sabar. Putar arah dulu. Putar arah, luruskan pandangan ke depan. Nah, kayak gitu dia caranya. Let's go. Lari. Oke, dengan kekuatan yang pelan-pelan santuy saja dia mulai memperosotkan. Inilah dia teman-teman. Wih, plum. Waduh, sangat sukses ya teman-temannya dia ya. Wadiau. Oke, ayo bangunlah. Mana kau? Ayo bangun. Kita akan coba ke next perosotan yang lebih seru lagi ya kan. Kenapa ada si botak di sini? Kamu udah main kan kemarin. Gantian saya kamu, gimana pula kau ini ya. Oke. Perlahan-lahan tapi pasti dia menuju ke steps berikutnya teman-teman. Nah kemarin ini agak sulit yang ini teman-temannya. Kalian bisa lihat, tapi langsung aja kita coba kali ya. Semoga aja kali ini suka. Oh no.
Perosotannya di sana, Bujang. Kayak mana dia lompat kayak ke depan nih. Nyangkut-nyangkut pula. Kenapa dia begitu ngambang begini dia? Kayak ngelek-ngelek gitu ya teman-temannya. Oke. Kita selamatkan dia sebelum jatuh ke bawah. Oke. Naik kau. Kayak mana ya teman-temannya? Bangun. Kok lemes? Kok baring? Bangun. Wake up. Wait, sit. Bang, sadar bang. Kok dia gak mau sadar teman-teman? Aduh. Pingsan kah dia? Pingsan. Wah, kayaknya pingsan ya teman-teman. Kita coba ganti dulu kali ya. Kita akan ganti apa lagi kawan? Sat. Pi. Belum. Sabar. Kayak mana kau ini pemain andalan saya, Pi? Waduh, kayak putar paling-paling pula. Kenapa dia putar kayak gitu, woy? sip. Udah mantap nih. Ayo, Pi. Bangun, Pi. Wah, kayak gitu, duh. Tadi kenapa ya, teman-teman? Kita belum tepat sasaran udah ini, woy. Sabar. Kita harus pelahan kali ya. Kagak masuk, Pi. Kayak mana kau ini? Sabar. Naik lagi, go. Lagian ininya, Pi, ya. Ininya yang salah, Pi. Bukan kamu yang salah. Tenang, Pi. Aku tidak akan menyalahkan dirimu, Pi. Ininya nih. Masa papan ungunya kayak gitu, Pi, ya? Sabar, Pi. Sabar. Kita benerin dulu ininya, teman-teman. Kayak mana pula, bah, itu, bah. Nah, Pi. Mana sapinya, weh? Pi. Waduh. Sapinya hilang, teman-teman. What? Pi. Waduh, sapi ngambang. Sapi ngambang. Oke, kita sudah menangkap sapi dengan baik dan benar, teman-teman. Oke, taruh dulu sapinya. Nice. Bangun, Pi. Udah benar tuh, kali ini tinggal lurus, Pi. Kamu tidak akan salah sasaran. Oke. Ini dia, teman-teman. Kok sapinya oleng? Kenapa, Pi? Santai. Pi. Kenapa, Pi? Oke, Pi. Kesana. Yang benar kesana, Pi. Pi. Oke, ini dia, teman-teman. Inilah dia dari kekuatan sapi barbar ya teman-temannya. Harus masuk ke situ kah? Gimana nih? Waduh susah ya teman-teman ya. Waduh ini kenapa nyelek tidak masuk teman-teman. Sayang sekali saudara-saudara. Tapi kita akan menangkap sapinya. Oke Pi, tenang aja Pi kau. Oke, inilah dia teman-teman sapi kita ya. Sudah mulai berseluncur teman-teman. Dan jurus. Sapi di sini aneh teman-teman ya. Oke. Kita akan coba lagi Pi. Tentunya kali ini kita akan menggunakan jalur yang kiri saja. Soalnya yang kanan tuh sesat kayaknya Pi ya. Nah kali ini kita akan jalur kanan Pi. Pi. Ya kira dia mau ngapain nih teman-teman ya. Oke, dengan kekuatan berlari Pi. Let's go. Oke, hati-hati Pi. Ada baling-baling. Kata sapi tenang saja gitu ya. Saya sudah pro player dari game-game seluncuran seperti ini. Kata sapi teman-teman. Mana pula itu kau baru bilang jago pro player kayak mana? Ulang. Kagak asik kamu nih Pi. Wih, kenapa sapi putar-putar? Oke. Langsung masukkan aja ya teman-teman ke perosotannya. Oke, nice. Oke, ini dia kata sapi tadi. Oh no. Kayak mana pula tadi ditepak dengan baling-baling ya Pi ya. Waduh, itu baling-baling agak nakal Pi. Ulang Pi. Pokoknya kamu harus berhasil, Pi. Ya dong. Oke, sapi sudah mulai lagi, teman-teman. Kali ini kan. Sabar, Pi. Sabar, santai kok. Sudah pelan-pelan saja kata sapi. Kita tidak perlu serius, ya kan. Lewat. Oke. Oh. Masuk lagi. Tenang saja kata sapi itu. Freestyle dulu, bos. Ya kan. Mantap sekali sapi ini, ya, teman-teman. Waduh, pelan-pelan berputar ya. Wih. Kali ini mantap nih teman-teman. Wih. Oke, mulus habis. Kenapa gini? Oke, berputar-putar teman-teman. Waduh, hati-hati. Ada baling-baling. Kali gini dong mantap ya kawan ya. Oke, ada terus luncur lagi. Masuk lagi teman-teman. Mantap sekali. Berhasil dilalui sapi dengan mantap kawan ya. Waduh. Jurus berputar-putar katanya teman-teman. Oke, ada lagi. Hup. Oke, nice banget. Inilah dia kata sapi terbang. La 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 la. Landingnya di mana ngomong-ngomong, Pi? Kagak ada kolam ya, teman-teman ya. Waduh, kasihan banget sapi akan landing
di ini teman-teman, di aspal sepertinya, tapi dengan jurus menyendat-nyendat. Saya tidak tahu kenapa menyendat-nyendat ya teman-temannya. Gimana Pi? Sehat? Pi? Sehat? Lemes obit katanya, capek. Oh, tapi tetap aja sehat ya teman-temannya. Mantap sekali kawannya, sangat kuat ya kan. Oke teman-teman, kali ini kita akan menggunakan nih, waduh, macan ya teman-temannya. Dan kita akan langsung aja next di map yang berikutnya, yang itu map yang ini kawannya, map pergunungan kawannya, waduh. Tapi kali ini yang ini kayaknya agak susah, soalnya ada checkpoint-checkpoint kemarin ya. Coba kita coba aja dulu. Oke, ini dia macan sudah mulai menerbangkan dirinya teman-teman. Langsung aja dengan kecepatan yang sangat tinggi ya kawan-kawannya, dan langsung berhasil landing di tempat yang pertama ya teman-temannya. Sangat mudah kata si macan. Oke, kali ini dia akan menuju ke tempat kedua. Oke, hati-hati macan. Waduh, waduh, waduh. Mukanya sampai panik begitu. Dan tepat sasaran lagi teman-teman ya. Sangat mantap ya. Padahal kemarin yang waktu kita pertama coba susah ya kawannya, tapi gampang dilibas dengan si macan kawannya. Oke, dia menggunakan jurus lemes ya kan. Waduh, langsung dia terbang kawan. Oke, kita lihat apakah berhasil lagi kali ini. Dan boom, berhasil lagi teman-teman mencapai titik poin yang sama ya. Ah, sabar-sabar deh, istirahat dulu, ambil napas dulu, biar capek katanya. Enggak ya kan. Oke, langsung aja mencoba lagi teman-teman. Waduh, ini dia. Di depan ada kayu runtuh ternyata ya. Langsung aja dia terbang. Boom, berhasil lagi teman-teman sampai, walaupun tidak cepat tengah ya, tapi tinggal jalan dikit. Boom, nah langsung. Kembali lagi ya. Enggak ya, ini kemana teman-teman? Oke, kita coba lagi langsung. Let's go. Boom. Wihi. Wadidaw, wadidaw, wadididididididi. Boom. Oke, berhasil gol ya. Jebret ya teman-temannya. Walaupun saya tidak tahu apakah ya finishnya memang di sana, tapi gol ya teman-temannya. Waduh, dengan jurus menyelek-nyelek dia mulai menerjuni tempat apa ini kawan. Waduh, aduh, kasian banget ya. Dia akan landing. Inilah dia. Pup. Ya kan. Landing di rumput-rumput ya. Masih aman kata si macan ya. Gimana Chan? Enak Chan main seluncuran-seluncuran ya kan. Waduh. Nah, sekarang kita akan menggunakan ayam meteor-meteornya. Waduh. Teman-teman, kali ini kita akan menggunakan dogi saja ya kawannya. Semoga aja dogi bisa menyelesaikan misi ini. Wih, bisa dong. Let's go ya kawannya. Waduh, ini dia teman-teman, si dogi guguk sudah mulai meluncur ya kan. Waduh ya. Kita lihat dengan kecepatan yang sangat tinggi ya kawannya, berputar-putar dia teman-teman. Waduh, dengan santunya dia baring-baring ya. Wow, dan meluncur. Kenapa ada helikopter di sana? Tapi luncurannya ke sini ya, Bujang. Kasihan Bujang. Gugup, kayak sedih lagi teman-teman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang, tenang, tenang. Tenang, jangan sedih kayak gitu ya kan. Santai, santai. Itu kenapa ada helikopter di sana? Saya jadi penasaran ya teman-teman ya. Sejak kapan ada heli? Ngapain dia di situ ya? Gak tau deh, saya lagi bermain seluncuran ya teman-temannya deh ya. Coba kita liatin ya, kita dekatin dulu kawan. Ada apa di situ boy? Coba lihat, coba lihat. Penasaran saya kawan. Mana nih? Oi, Mbak. Atau Mas. Dia bakal ngantar kita buat naik parasut katanya kawan. Iya kah? Wih, naik gitu. Dibawa terbang kita teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat ya, si Guguk udah bosan main seluncuran ya. Kali ini dia bermain dengan helikopter teman-teman. Terbang dia. Waduh, di bawah terbang tinggi kawan ya. Wih, mau kemana sih Bujang? Mau pantau dulu ya. Terbang kemana ya kawan ya? Hah? Woi, hilang woi. Wah, tak dibalikkan ya kawan. Dimana pula nih? Wih. Udah setinggi ini teman-teman. Terus ngapain nih bang? Gak bisa apa-apa ya teman-teman ya. Kita tinggal tunggu saja lah. Lagi dibawa jalan-jalan kawan, petangkis. Yuk, ngapain ya bang?
Saya tak dikeluar-keluarkan teman-teman ya. Dia akan bawa kita, katanya palsu kan, harusnya bisa lompat ya. Tapi gak bisa lompat ini kawan, Nobit mau keluar tak bisa keluar ya. Kenapa ya? Wih. Kaget saya. Ding. Waduh, jadi jalan calang kita bro. Oke lah teman-teman, jadi untuk game GTA sampai segini aja dulu ya. Ya, akhirnya ending yang sangat keren teman-teman, yaitu kita jalan-jalan malah naik helikopter ya. Daripada kita ini kenapa sih oleng-oleng dia bujang. Dari tadi kita udah bermain perosotan, kali ini kita naik helikopter untuk menikmati pemandangan kawan. Kalian bisa lihat ini pemandangan yang sangat-sangat mantap, sangat hijau ya, karena kita di bawahnya gunung sih kan. Jadi untuk video yang hari ini teman-teman sampai segini aja dulu. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat penonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.